selamat pagi. Hari ini udah hari Senin. Pagi ini bangun turun salju, dahsyat. Saljunya belum terlalu tebel, jadi kita masih bisa lah pulang. Sebenarnya kalau saljunya tebel, mesti pakein rantai di bannya. Cuman kayaknya enggak nih, jalannya masih oke banget. Kita lagi siapin sarapan. Check out rencana jam 11. Sarapan-sarapan. Jadi kita mau balik ke LA. Situ kita mau ada meeting lagi sama Method Racewheels. Terus infonya Pak Tinus ngajak ketemu. Jadi kita mau meeting-meeting. Enggak sih, ngobrol-ngobrol santai aja. Doain aja lancar perjalanan balik ke LA. Cuma 4 jam sih, 5 jam ya, 5 jam. 5 jam udah sampai. Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me, never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Naik mobilnya gede gini aja masih penuh barang kita. Kalau berlima udah nggak muat nih. Belum ada isinya ya? Hah? Belum ada isinya ya? Kan butuhin kiri doang. Iya. Wih di. Gile, beku semua. Pagi ini turun salju gila-gilaan. Jadi semua barang di mobil semua, mobil juga. Wih. Winter Wonderland. Kita mau foto-foto ah, mumpung di sini. Kan jarang di Indonesia nggak ada. Terlebih lagi selama 4 tahun pandemi kan nggak pernah jalan-jalan ke daerah yang salju lagi. Akhirnya ke tempat salju lagi. Tuh lihat, woi. Wow. Seru ya. Ada yang bikin apa nih, snowman. Kok begitu snowman-nya? Iya, yeah, serem amat snowman. Hah? Serem amat. Apa? Serem. Hah? Squirrel. Aman deh. Aman. Berapa derajat sih? 0 kayaknya. 0 ya. Kalau turun salju ternyata lebih nggak dingin dibandingkan nggak ada salju. Ada salju malah tak terlalu dingin, tapi ini sebenarnya hujan jatuh ke badan kita jadi air. Kalau pakai sepatunya yang bahannya kain tuh kayak ultra boost, kaki basah. Nah kalau basah gitu kaki paling bahaya karena satu badan bisa jadi dingin.
paling nggak boleh kakinya basah. Makanya kalau kayak sepatu-sepatu adventure dia banyakan yang waterproof. Nah, hari terakhir jalanan salju, untung mobil kita 4x4 jadi mudah-mudahan lebih aman. Karena licin sekali itu salju mencair. Kenapa licin? Karena salju yang mencair itu dia masih ninggalin lapisan lagi, jadi kita bisa kepleset lah ya istilahnya. Kalau hujan kan air aja gitu kan langsung ketemu aspal. Kalau salju dia ada lapisannya tuh, jadi licin dia. Christmas, make the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy olden days, all be yours. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we are. Gak ada pohonnya sama sekali tuh, lihat tuh. Seputar mata kita lihat gak ada pohonnya, terus gunungnya cakep. Nah, di puncak-puncaknya tuh putih-putih saljunya tuh. Coba di komen, di Indonesia yang kayak begini selain di Baluran, yang saya tahu di Baluran yang tidak ada pohon dengan view gunung ya, tapi di Baluran bukan view gunung ya, karena dia udah mendekati pantai ya. Maksudnya yang ada view kayak gini yang buat para-para campers sih asik banget. Tadi ada bacaannya tuh, camping spot buat para campers ada di belok ke kanan masuk ke dalam. Seru banget nih, lagi buka rooftop tent, bangun pagi view-nya begini. Woi, luar biasa. Jadi kayaknya tempat-tempat camping di Indonesia bakalan harus tambah banyak, tambah maju lagi nih. Kayaknya memang menjamurnya ke arah yang makin keren lagi, makin seru lagi, makin happy lagi. Mesti minta kunci ya? Mesti minta kunci. Kita lagi berhenti dulu. Wih, banyak banget angin. Isi bensin dulu. Sepanjang berapa kilometer nih solar panel? 4 kilo. Asli, ini namanya solar panel baru. Nah, ini baru balik tuh. Tadi madep sono, ini madep sini. Tergantung arah matahari aja biar nangkepnya pas. Berarti dia ngeremot ya, bolak-balik ya? Belum ada. Iya. Iya, ini kan panasnya. Sebenarnya Indo kalau buat bikin solar panel paling maksimal karena mataharinya sepanjang tahun. Sadis.
jadi energi terbarukannya banyak ya. Iya, paling-paling ada yang muter, ada yang enggak tuh. Jadi bukan cuma solar panel aja. Solar panel kan jelas-jelas energi terbarukan karena ngambil matahari. Nah, ini kan pakai apa namanya? Angin ya. Itu jadi energi. Karena memang sini anginnya kencang banget. Dan membangun infrastruktur solar panel, angin itu jauh lebih mahal dibandingkan kalau menggunakan energi yang dihasilkan kita di Indonesia. Nggak tahu nih ya kalau tahu apa enggak. Kalau batu bara kan paling murah untuk menghasilkan energi. Ya, tapi ya mudah-mudahan kita juga pasti akan keep up dong, iya kan? Tuh, segede gitu tuh. Sampai ujung. Komanya kecil banget. Amat terkewarat. Wih, kita udah nyampe di Los Angeles nih. Sekarang kita ada di wilayah Pasadena. Kita akan tinggal di wilayah Pasadena. Ini agak south-nya.